Kullu amrin zibalin. Itu hadis Nabi. Kullu amrin zibalin. Tiap-tiap hijau eh. Gapa nama tak kira? Nak nanuk, nak tidur, nak makan, nak pergi situ, nak duduk situ. Itu tu amrin zibalin. La yubda'u fihi bi bismillah. Tidak mulai pekerjaan itu dengan bismillah. Maka Nabi kata fahuwa aqta'. Fahuwa aqta'. Maka ia terpotong. Fahuwa abtar. Maka ia tidak ada keberkatan, terpotong juga. Tidak. Apa terpotong? Putus. Apa putus? Tak. Apa panggil apa? Tak kepanjangi. Ha tu maksud tak berkat tu tak ada kepanjangi. Kalau berkat. Oh, demo kata. Hei, kacang botol demo ni hok bila lah pergi demo tanah ni? Oh, lama dah. Oh, tak silap kita 3 tahun dah. Oh, lu tak apa lagi? Huh. Kau ni tak agak dah kita buat baju pula. Loh, tengok tu boleh suluh lah. Buah. Ya beramu. Panjang-panjang. Itu berkat. Itu berkat. Kata berkat, mapuh dah. Lah, dia mau buka kedai. Oh. Dia berapa lama? Tahu lah, apa yang boleh. Lepas tu, tak laku. Mapuh. Ha, itu panggil mapuh. Putus. Tidak. Ha, tak ada keberkatan. Dimakilah pekerjaan kita. Kalau tak mula dengan bismillah, dia terputus, dia terpotong. Yang ni tak ada berkat, Nabi kata. Nah, sebab tu orang Islam ni muka mula-mula nak mula ada bismillah. Kalau surat sia ada geda. Geda. Ada geda, tak ada. Balik surat sia pengak, narek geda. Geda. Kita dak balik perang bismillah. Ah, nak we pergi buat itu ni. We boleh royak orang kata tu Islam. Kan gapo-gapo kena bismillah. Kena bismillah. We duk mulut itu sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah wala mata datuk tulah. Nak ikut mengguru bismillahirrahmanirrahim. Bodoh duk bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, tak apa. Nabi kata berkat. Kalau siapa tak mula dengan bismillah, fahuwa aqta. Maka dia terpotong, tak berkat. Jadi tak tahan lama dah. Berkat-berkat ni pasal kita subuh. Subuh, tahan lama, comel. Dulu sikit ya lah ni banyak. Supaya kita nyedung dah. Supaya kita nyedung padi dah. Hari kita nyedung tu berapa orang kita selalu seluk tu? 3 orang, 2 orang. Ya. Tak ada. Ada kepang dah, semua dah. Cik. Undur belah-belah. Cik. Kenapa tarik bagi? Ya. Lah, lepas ada tu 3 bulan tengoklah ada besar beledi. Perdu tu. Aloh, demo kata jadi padi demo lah. Pakai baju poi. Kita hambuh duh baru ni acak pada lembu. Oh, Allah jadi dia. Kena perdu besar. Hak 2 orang jadi perdu besar. Ha ni panggil subur. Ni apa panggil berkat. Ha, orang berkat. Ha tu. Ha kita nak tu ni. Kita dah dunia nak tu. Maka Nabi kata kalau benda gapo-gapo ingat memula dengan bismillah lah. Sabik kita nak kena sik bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang tak ada gapo bismillah. Nak minum air bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca doa kau molek lagi. Tapi nak yak sekurang-kurang mula dengan bismillah. Ha, nak tidur bismillah. Ha, ikutlah gapo nama pun nak buat gapo. Asal benda tu zibalin. Perkara tu perkara yang ada cano di dalam agama. Benda tu benda yang ada harga. Ya, bukan benda sia-sia dak. Ha, benda ada harga lah. Dia kata kalau isap rokok, ah tak sah bismillah lah. Tak ada harga, yang makruh. Lama eh warna pula ni sekat nak mengaji buk segupa ni. Mana rokok sebatas ni? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia kata kena. Kawan ngaji, dia kata tak ngaji. Ada wakna. Bismillah belakang dia. Kena ada start. Kena kau nak ketuk. Bismillah. Bum. Siap sungguh lah kita. Atau terlajak dah lah. Terlajak mengaji. Dah. Hani nak ayak ipah buat kita.
Ni kita ngaji kau kau jadi lah. Ni agak ada wipah ya. Ni agak ada nak wipah kita. Amba baca star kan? Boleh 3 minggu boleh cing. Kita nak ngaji nak wipah deh. Ha. Dengan nama Allah. Yang ni kita ngaji kita ni hari ni ni dengan nama Allah. Bukan orang lain tak. Tak ada kira kau dengan orang lain. Tak ada siapa bawa orang lain. Dengan Allah ya. Yang ni aku nak ngaji ni. Aku ngaji kita ni ni. Aku buka dengan nama Allah. Allah comelnya. Allah hak mana? Gak muda ayat kata muka apa ni buka ngaji dengan nama Allah. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Sifat bagi Allah. Nak royak Tuhan mana gak? Tuhan duduk di Bukit Bakung tu kan? Dok. Allah yang bersifat dengan Rahman. Itu Ar-Rahman tu. Nak royak Tuhan tu Allah tu. Allah mana? Allah Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Rahman. Ada satu sifat di Tuhan nama Rahman. Bapa Rahman kita panggil kata apa? Ar-Rahman pemurah. Pemurah. Kalau balik bahasa Melayu balik siaga pemurah. Allah yang pemurah. Ha. Kalau bahasa kampung segupa ni apa nama? Tuhan yang borah. Ha, ni mula tak di ni. Apa boleh dia je kata dia. Tuhan yang amat borah. Tuhan yang bersifat satu sifat pada dia borah. Dia motor, oh, kita tengok baru ni kita gejala motor menih dia nu borah lagi. Kena, oh dia nak kelik ke baik sungguh borah sungguh tu imej tu menih tu. Oh, sedekah habis kita. Kita pergi dengan mutu. Nyawinyo, pak butir, dua reket. Gatung ke indah mutu tu. Oh, ngahubi kayu lagi, dengan jatung pisah, dengan kuah, dengan serah. Allah, Allah, kelik malu ke tengah jalan. Dia kata, mutu ke gila itu. Dia kata, oh, tu imek tu, menek tu, bawah sungguh. Wih belakang lagi moyo. Duit lagi, orang 300 dah poket tu. Tapi tak boleh lawan tu, hei, bawah. Nak lawan Tuhan tak boleh borah. Tuhan ni amat murah sekali, borah sekali. Hati Rahman. Apa maksud borah Tuhan? Tuhan jamu belaka. Semua tak dunia ni duk makan hak Tuhan belaka. Kalau Tuhan kupi-kupi mampus lama dah kita. Tidak. Sebab Tuhan borah ni. Tuhan borah. Dahlah borah setara mana. Dah buat kita hidup semaya ni benar dah Tuhan bui kerana Tuhan kene. Nung ada semua tokong nu. Edeng ewik semua tu eh. Nyu Tuhan bui makan juga kalau kena amboi di Tuhan tak bui dah buat tu apa kerja tu. Dah Tuhan bui berlaku. Hak tak sembah dia, hak dah deraka ke dia pun. Tuhan bui makan berlaku. Pas tengok. Pas kalau kita orang nak berdiri kita, orang nak kata kita duit tak? Tak lah kita sepak dulu lah. Aku tak jamu apa kering situ lah meng. Lawai aku tak? Tak. Orang lawai Tuhan pun Tuhan pun juga. Bukan demo tu lebih kaya pada kita lagi. Kita duduk semaya ni Allah tak nak berdoa. Dia bahan colik tu. Waktu lah. Semua tak kena lagi. Dekat arahan tu, pangkawan. Allah kata 45 buah. Kaya dah kita lagi. Tengok tu hanya jamu. Tu hanya jamu kita. Allah batuk keh-keh mai subuh. Ketah-ketah mai subuh kita. Allah babo boleh hakai itu lah. Tanah dah dua rai. Kata buat bekas rumah dah baru ding, dua ngan. Sikit lah. Boleh buat kerak itu dah. Tak ada itu sesak. Kita nak semaya, nak doa tu hadah sesak. Lemonung lah lawai Tuhan. Lawai Tuhan. Tak percaya kata Allah Tuhan dia. Lawai tak ada semua kebuk. Tapi kaya. Tu yang mungkin. Oh rimah lah bukit. Tak nak kecek. Oh Tuhan juga nak makan. Gajah ular semua. Kita ikan lah laut, ikan lah sungai. Burung beriak hidup terbang di udara. Nyamuk, cacing. Semua makan Tuhan belakang. Ini Tuhan bawah. Ada tak orang supaya Tuhan? Ada tak?
tak ada. Ni nak ayat pemurah Tuhan. Pemurah Tuhan. Hodok curi pun Tuhan bui. Hodok behar petah demo tu. Hodok behar deria demo tu. Hodok ambil sekerak demo tu. Tuhan bui makan juga. Sakit perut hodok. Bukan kau curi kau gemuk. Kau curi kau miyok. Tak belakang hai gah. Orang demi dia tak demi. Hujan cerak-cerak juga dia mencuri. Ah, tengok. Itu tak? Tuhan ni bawah-bawah. Wui belakang. Makailah wui. Makailah, makailah. Ha ni noyak. Kalau Tuhan tak ada bersifat dengan Rahman. Mapuhlah modoh. Ha ni noyak. Yang kedua Tuhannya Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Kasih saya Tuhan yang bersifat dengan boroh. Lagi pula kasih saya Allah saya pula dah. Saat ni boroh dah. Gi saya pula dah. Payah dah nak lawan Tuhan. Kita kadang mau tak sembah kita jagalah. Kita jijak sungguh. Tak saya dah. Ha hanya ya. Tuhan bersifat dengan kasih saya pula. Ha, tengok ayat tu. Kasih saya pula. Ha ni yang keduanya. Maka kasih saya ni Tuhan wi kepada puak kita saja. Orang yang beriman saja. Orang tak beriman kepada Allah Taala. Orang tak percaya dengan Tuhan. Orang tak bertuhan dengan Allah. Orang bukan Islam Tuhan tak saya. Sinilah orang kapi bila mati esok bahan neraka. Kerana Tuhan tak sayang. Tapi masalah jamung hidup. Ya wi. Kerana dia boroh. Tidak. Demo tu boleh makan Rahman saja. Ya. Tapi Rahim tak ada. Tidak. Ha, demo tak masuk dalam kata Ar-Rahim. Di bawah sifat Tuhan yang yang kata kasih sayang ni. Kerana demo tu Tuhan tak sayang. Bila tak sayang ni lah mana kata. Orang ning ni Tuhan buh dalam neraka. Ha, Tuhan buh dalam neraka. Tuhan buh dalam neraka. Ha, Tuhan buh dalam neraka. Sebab tu kafe ialah dalam neraka, dalam neraka. Ha, di dalam neraka nak ayat tu. Sebab ayat-ayat Al-Quran ayat semua orang kafe Tuhan jadi neraka dah. Orang beriman tak ada satu ayat pun ayat tak ada. Kata Tuhan nak jadikan neraka ni bagi orang yang beriman. Tak ada. Orang yang buat amal soleh. Tak ada. Kerana Tuhan sayang kita. Ada. Jadi kita hari ni boleh kedua-dua. Dapat kedua-dua. Ar-Rahman pun kita boleh. Ar-Rahim sama telah lagi boleh. Mana kata hari ni kita hidup dengan sebab Allah Ta'ala boroh. Kita pun boleh. Orang syiah pun boleh. Tokpek pun boleh. Orang kafir pun boleh. Tapi manakala Ar-Rahim, kita saja yang dapat. Tidak. Ha, orang kafir tak dapat, tak dapat, tak dapat. Bila tak dapat, berarti orang ini tak dapat kesayangi Tuhan. Tuhan tak sayang kepada mereka. Bila Tuhan tak sayang, inilah orang ini mati bila. Nah, masuk kubur bila, mati bila, bakar bila, tak ada kira bakar, tak bakar. Maka dia akan ke neraka. Ila jahannama zumara. Hadap ke neraka jahannam. Berderu-deru, berpuak-puak, berkelum-kelum. Ha ni nak ayat tu, Tuhan ayat dah. Kita dah hadap ke syurga. Ha ni kita berasa beruntung dengan sebab kita jadi orang Islam. Ha, kita jadi orang Islam ni beruntung. Lepas tu dalam Quran tu kan ni. Ha, tu. Orang yang tak berpegang dengan Islam sebagai agama Tuhan tak terima. Ha, dah. Wa man la apa? Ha, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Ha, orang yang ha, tu. Orang yang berpegang selain daripada agama Islam sebagai agama, maka Tuhan kata falan yuqbala minhu. Maka orang ni Tuhan tak terima. Jadi orang bukan agama Islam, orang tak bergaul dengan agama Islam Tuhan tak terima. Tak terima amalan, tak terima perbuatan dia, tak terima doa dia, tak terima belaka.
Bila tak terima itulah terjun ke dalam neraka. Itu nak jatuh. Jadi kita dua-dua ni boleh kedua. Ar-Rahman pun boleh, Ar-Rahim pun boleh. Aku mengaji kitab ni dengan nama Allah. Allah mana? Kau Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan boroh. Lagi pula Tuhan bersifat dengan kasih sayang. Kerana aku hamba dia. Aku dapat makan nikmat dia. Dia perah aku. Lagi pula dia buh aku dalam syurga esok. Dia sayang kat aku. Ini kita beruntung kita sebagai orang Islam. Hari ini kita mulas situ dulu deh.